Nomor 3, perhatikan vektor gaya di samping. Jika nilai F 15 Newton, berarti F ini 15 Newton. Nilai komponen X dan Y secara berturut-turut adalah berarti FX itu adalah nah ini diuraikan ke sini ya. Karena ini ada sudut, berarti ini adalah FX-nya F cos 53. Nah, kalau bagian di sini nanti karena dia kosong berarti FY-nya adalah F sin 53 ya. Jadi FX-nya adalah F cos 53. Berarti F kita kan 15. Cos 53 itu adalah hmm, cos 53 itu 3 per 5. Ya kan? 3 per 5 berarti ini coret-coret dapat 5. Uh, eh, 3, sorry. 3 kali 3 dapat 9. Berarti Fx-nya 9 ya. Kemudian Fy-nya adalah F sin 53. Berarti F-nya adalah 15 sin 53 itu adalah 4 per 5. Berarti corak coret dapat 3. Sehingga dapatnya adalah 3 kali 4, 12. Berarti FY-nya adalah 12. Jadi, uh, apa namanya, komponen vektor pada sumbu X dan Y-nya adalah 9 dan 12. Yaitu jawabannya yang C.